Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung klik tombol subscribe-nya guys. Mari sama-sama kita bangun channel ini. Semoga tahun ini kita bisa tembus 100 ribu subscriber ya guys. Aduh, agak cekugan guys. Oke, kalau udah subscribe, jangan lupa juga follow Instagram saya di @andreasitorus, karena dengan follow kalian bisa tanya-tanya kepada saya seputar game apapun itu guys. Oke, di sini saya kedatangan game baru lagi guys, yaitu game Idbs Indonesia Truk Simulator. Aduh cekugan guys. Sebenarnya nggak game baru ya. Ini tuh gamenya udah update maksudnya gitu guys. Nah ini kita baru buka ya guys. Ini saya baru download ulang. Kita coba tes izinkan. Idbs Studio ini tampilan awalnya guys. Kita lihat sama-sama tampilan awalnya ya guys. Oh. Suaranya kuat banget. Kita pelanin sedikit. Kita di sini bisa. Oh, kameranya di garasi bisa diputar-putar ya. Kita coba home. Oh, home itu ini ya. Kita garasi. Itu ya guys, yang di atas itu dia. Tombol pilihannya yang di atas ya. Oh, kita di sini masih dikasih satu itu aja ya, satu mobil truk. Di sini kita bisa dapatkan free money, guys. Tapi kita disuruh harus download. Oh, kita disuruh apa ini? Follow install. Oh, download livery dari Idbs Studio dan youtube.com. Oh. Kita kayak disuruh follow Instagram dan ininya baru dapat duitnya gratis ya, guys. Gitu kayaknya ya. Saya kurang tahu juga. Oh, ada truk besar juga. Lintas Sumatera anjay. Emang ada map Sumateranya apa ini ya? Kok lintas Sumatera gitu ya, kan? Oh, ini truk Sumatera ini anjir. Idbs BBM mantul. Idbs 24.000 liter. Lintas Sumatera double guys. 2.000 harganya, murah. Nggak cukup pula duitnya ya. Oh, ada yang double juga. Oh, ada yang kosong. Murah ya, 2.000 aja. Banyak banget guys. Ada ngangkat ini juga. Oh, ada ngangkat. Oh, banyak banget guys, sumpah. Gila, ini asli keren banget Idbs. Ini nggak tahu versi berapa guys, lupa saya, yang jelas di update pada tanggal 12 Mei kemarin guys. Berapa hari yang lalu ya? 3 hari lalu kayaknya. Oh, ada ngangkat besi juga. Oh, ada tangki. Ini tangki CPO ini guys, warna hitam. habis. Ada 13 mobil ya guys semuanya. Dan harganya murah-murah, cuman 2.000 gitu. Di sini kita bisa ganti livery. Di sini saya nggak punya livery guys. Jadi nggak usah kita ganti lah ya. Kenapa nih? Kenapa? Waduh. Kenapa nih? Oh, nggak kenapa ternyata. Kita select dulu. Kita bisa pilih map juga. Kita lihat mapnya apakah ada map Sumatera. Kenapa tadi ada truk lintas Sumatera gitu ya kan? Ini kayaknya mapnya map Pulau Jawa ya kalau nggak salah. Oh iya, ini map Pulau Jawa ini. Tapi kenapa ada lintas Sumatera gitu ya kan? Aneh-aneh aja lah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gila, dari ujung sampai ujung Pulau Jawa udah ada tempat ya guys. Di sini ada tempat, sini ada tempat. Gila, asli mantul. Ini Pulau Sumatera di atasnya. Kita ada yang bisa nyebrang nggak ya? Yang nyebrang nggak ada ya. Kita coba about ini apa nih? Oh, di sini kita bisa lihat game-game yang lainnya juga, dan kita bisa ngasih rating untuk game ini juga. Galeri. Ini apa ini galeri ya? Nggak tahu guys, kalau kalian tahu kalian komen aja. Oh, di sini kita bisa pasang musik, mantul guys. Ah, nggak usah lah ya, yang jelas kita bisa pasang musik. Nanti takutnya copyright guys kalau pasang musik, jadinya nggak usah saya pasang lah. Video. Oh, video juga bisa guys. Minimal RAM-nya required 2 MB, maksudnya gimana nih? Oh, bisa pasang TV gitu berarti nih ya. Coba kita cari dulu, kita mau pasang TV dulu guys. DCIM. Kenapa nggak bisa dibuka? Oh, ini apa ya? Tapi harus 2 MB pula guys. Dari mana 2 MB ya? Download. Aduh, nggak ada guys. Saya nggak ada yang 2 MB. Yang jelas ini udah bisa pasang TV, bisa pasang musik. Kita coba lihat settingnya guys. Oh, kita set graphic high, traffic high agak aja guys. HP-nya tahan nggak gitu ya kan? Oh, di sini kita bisa kasih template untuk screenshot gitu ya. Template 3. Yang mana yang keren ya? Gak ngerti saya guys, template apa ini ya? Udah lah, enggak apa-apalah.
kita coba play aja nih yang jelas, sudah kita set high semuanya ya, biar ngetes HP-nya juga sekalian. Ini kalau kita mau play-nya langsung kita klik map, kita cari rute gitu. Oh, kita disuruh cari destinasinya ya, dari mana keberangkatan dan dari mana kepulangannya gitu ya. Kita coba dari Bandung ke Jakarta. Kita coba play Bandung Jakarta. Trip to Bandung Jakarta pakai Canter guys, limited edition lagi. Oh, yang baru itu mapnya apa nih? Kayak mana nih guys? Kita kembali, tampilan mapnya baru. GPS mana? GPS-nya nggak aktif ya? Oh, ada kamera 360-nya anjay. Gila, kayak mobil mahal aja. Canter ada kamera 360-nya ya. Asli keren banget, makin lama Idbs nih. Ini untuk GPS nih, kamera 360 kalau mundur gitu ya maksudnya. Siap, mantap guys, ada tombol parkir juga. Klaksonnya kita coba. Aduh. Ini yang saya apa ya, agak kecewa gitu ya kan. Klaksonnya gitu-gitu aja suaranya dari dulu, dari DBS versi 1. Suara klaksonnya selalu gitu ya kan guys. Dan sekarang tapi enggak apa-apalah. Sekarang udah ada speedometer. Jalanannya, tikungannya smooth banget guys. Namun masih sama kayak yang IDBS Thailand, mobil trafficnya keluar-keluar nih guys. Nah, ngebug di apa aja trafficnya itu yang ngebug-ngebug ya, sama kayak IDBS Thailand. Lampu sen udah kenceng, hazard udah kenceng juga. Gila. Ada misalnya kita pasang lampu hazard, ini ada di bawahnya lampu dekat, lampu jauh ada. Detail banget guys. Nah, lihat nih guys. Wih, mantap IDBS ya. Ini berarti ada hujannya juga nih guys, soalnya ada wiper gitu ya kan. Iya, ada wiper. Wipernya masih sama, di situ kita matikan, di situ dia berhenti gitu ya. Siap, ada kamera sinematiknya juga anjay. Ini kita bisa pasang musiknya dari sini, pasang videonya dari sini juga. Kita bisa ambil screenshot. Nih dia ambil screenshot gitu ya kan. Siap. Kita bisa hilangin ininya juga. Gila, asli keren banget nih DBS ya. Makanya guys, kita harus support semua game-game Indonesia gitu guys. Kita coba jalan-jalan dulu lah, saya penasaran. Dashboard, ini yang lupa saya. Coba kita tes kamera 360-nya. Kamera 360-nya mulus banget ya. Jadi kita kalau mau mundur gitu asli nggak kena guys, soalnya kamera 360-nya tinggi gitu ya. Kalau di mobil asli kan kamera 360-nya nggak setinggi gini ya kan. Nggak mungkin kamera 360-nya setinggi gini ya kan. Tapi nggak tahu juga kalau mobil mahal ya. Ini kita coba ambil tengah. Gila, trafiknya bermacam-macam guys. Dari bus, truk, mobil biasa, mobil sport juga ada. Balap banget, oleng kan dari. Gila trafiknya, balap-balap ya. Mantap kali, spion the fix. Untuk kestabilannya mantep ya, nggak terlalu ngel apa gitu ya. Kontrolnya enak banget. Nih kita coba tes untuk tikungan pula guys. Kemana nih ya? Kita belok atau lurus ya? Saya nggak tahu. Udahlah, asal-asal jalan. Ada L300 juga. L300 drift guys. Ini khusus drift ini, Mitsubishi L300. Dashboardnya mantap ya. Kalau pasang TV di mana nanti ya? Saya kurang tahu juga kalau pasang TV nanti bakalan munculnya di mana gitu. Yang jelas ini udah bisa dipasang TV guys, udah ada fiturnya gitu ya. Kalau trafiknya kita tabrak lama, trafiknya akan menghilang guys. Jadi nggak bakalan menyusahkan kalian ya. Jelas mantul ya. Makanya langsung download sekarang juga guys, linknya akan saya sediain di deskripsi guys. Pokoknya enak banget game mainnya guys. Sambil nunggu game sebelah update, kita main ini aja ya kan, ngilangin suntuk gitu ya kan, ngilangin bosan. Siap. Loading map. Kita coba loading mapnya. Ada iklan nggak ya? Nggak tahu, entah ada iklan atau nggak guys. Loading map dua kali. Apa ini maksudnya? Ngebug ini pasti ngebug. Kan nggak jelas. Ini dia. Loading map kok dua kali, tapi kita bisa ngegas gitu guys.
Aduh, ngebug guys. Sudahlah guys, lagi review ngebug pula guys. Oke lah, mungkin cukup sampai sini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Subscribe sekarang guys.